Pada bagian kedua ini, kita akan membuat backend-nya. Backend dapat kita buat memanfaatkan model yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kalian sudah subscribe dari dulu, pasti sudah pernah mengikuti pembuatan model ini, KNN Pickle. Jika belum, kalian bisa akses di website saya, paper5menit.com. Kemudian dicari saja simpan model. Nah, yang ini menyimpan model. Menyimpan model. Oh, bisa ini. Kata kuncinya menyimpan model. Diklik. Kalian ikuti ini atau langsung ke GitHub. Di GitHub tinggal disalin atau di download saja ini. Lalu dijalankan yang ini. Nah, kalian jalankan yang ini. Ini adalah program atau kode untuk membuat model menggunakan KNN dengan tuning. Terakhir, nanti ada simpan model. Namanya KNN Pickle, outputnya nanti seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke, mari kita lanjut. Pertama kita buat file baru dengan nama desktop. Kemudian kita import library yang dibutuhkan. Penjelasannya ada di website saya. Per baris, silahkan kalian cek. Linknya ada di deskripsi. From pyqt5.qt widget. Kemudian sama from pyqt5 import uic. Uic itu tadi untuk yang file setelah kita buat untuk import ini. Kemudian import pickle ini untuk model, import nabi dan import test color with open KNN diabetes. Ini nama model yang tadi. Ini kita pakai model ini untuk deteksi RB SR, ini terserah S-nya. Model.vehicle.load R sesuai nama ini. Kemudian kita definisikan fungsi untuk melakukan prediksi. Terus ya, melahirkan, kita akses ini, akses kolom ini, input melahirkan, close. Input max melahirkan dot text, kita copas saja. Tinggal kita ganti dan glosa yang ini. Kadang darah
kadar insulin setelah itu BMI kemudian derajat atau tadi nilai riwayat diabetes dan terakhir umur pasien umur ini juga kita harus ganti input glukosa input darah kemudian input kulit lalu input insulin BMI BMI kemudian riwayat terakhir umur batik lagi melahirkan .dotex glukosa input glukosa .dotex tekanan darah .dotex tebalan lipatan kulit input kulit .dotex insulin window input BMI hajat riwayat umur sudah. Terakhir kita gabung inputan user ini ke dalam satu array data pasien kemudian nampi array kita copy saja semuanya Selanjutnya kita rubah ini kan array satu dimensi kita rubah ke array berbentuk atau berformat dua dimensi data pasien nanti dot reset data pasien, 1,-1. Selanjutnya kita prediksi, lalu hasilnya kita simpan ke satu variabel is diabetes dengan model itu ini. Oh, ini salah. Model itu kemudian model predict jadi predict ini data setelah kita tahu hasil prediksinya kita masukkan ke outputnya yang mana outputnya yang ini seperti itu jika is diabetes sama dengan 1 dot label simpulan nah ini label simpulan dot set text positif diabetes kemudian jika tidak pakai else juga bisa, tapi saya pakai elif saja.
Window dot label simpulan. Diabetes. Nah, fungsi kita sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan aplikasinya. App sama dengan e-app application. Window key window. C dot load UI, kita masukkan nama UI ini yang sudah kita buat tadi, diabetes.ui, diabetes.ui window yang window dot set window title terserah si diabetes, kemudian window dot show, kemudian window dot button prediksi yang ini, button prediksi jika itu ditekan klik maka jalankan diabetes. Misalkan ini, jadi ketika tombolnya ditekan, fungsi dijalankan. Terakhir tinggal kita eksekusi. Sudah, sekarang kita coba. Error KNN diabetes, oh, KNN pickle namanya, KNN pickle. Nah ini ada. Nah sudah, sekarang kita coba. Kita coba pakai dataset yang sebenarnya. Data uji. Kita coba pakai ini. Harusnya hasilnya nanti 1. Tapi kali ini berapa persen ya? 78% akurasi. 6. 6 kali melahirkan. 148. 2, 3, 5, 0, 3,6, 0,627, umur 50. Kita prediksi. Kok tidak bisa? Umur, hasil atribut umur. Oh salah ini. Atribut umur dot teks. Stop dulu. Kita jalankan lagi. Kita coba lagi karena tadi salah tulis. Kita coba 6, 148, 72, 35, 0, 3,6, 3,627, 50. Negatif. Harusnya positif.
modelnya akurasinya cuma berapa ya? 74%. Sekarang kita coba data yang lain. Data ini misalnya nomor 9. 10 105 000 5,3 0,13429. Negatif. Benar, kali ini benar. Kalau coba yang nomor 10. 2197 70 45 543 30,5 158 53. Positif. Nah, positif. Ya, jadi seperti itu. Memang karena modelnya akurasinya cuma 74%. Jadi ya masih kurang akurat, tapi kan ini cuma contoh. Untuk kalian coba-coba sendiri, mungkin bisa optimasi dulu modelnya, baru dibuat aplikasinya. Nah, selanjutnya lanjut ke bagian 3, yaitu membuat ini menjadi .exe, menjadi aplikasi yang bisa dijalankan melalui desktop. Terima kasih sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka, subscribe kalau ingin berlangganan. Sampai jumpa.